Billysha Putra tetap mesra dengan dua mantannya. Meski dijelek-jelekan Amanda Manopo dan Hilda, Billysha Putra tetap setia menemani keduanya meski sudah putus. Dua kali presenter Billysha Putra terlihat menemani mantan-mantan kekasihnya yang sedang berduka. Dari Hilda Fitria hingga Amanda Manopo. Banyak orang dibuat penasaran bagaimana Billy bisa tetap menjalin hubungan baik dengan mantan-mantan kekasihnya. Bukan modus untuk mendekati mereka kembali, tapi rupanya Billy berpikir tidak ada manfaatnya memiliki musuh. Walaupun diakui Billy, saat putus pasti ada rasa kecewa dan sakit hati, tapi menurutnya itu juga masih manusiawi. Billy juga tak memungkiri ketika orang memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka pasti karena ada suatu masalah. Namun semua permasalahan tersebut bisa diselesaikan baik-baik, sehingga setelah putus dia tetap bisa menjaga hubungan dengan mantan-mantannya. Menurutnya sifat seperti ini sudah menjadi ajaran di dalam keluarganya dan juga mendiang Olga Syaputra. Mereka selalu mengajarkan pada Billy untuk selalu berbuat baik kepada siapapun.